kami tiga pilar dari Polsek, dari Kecamatan, dan dari Danramil melakukan kegiatan vaksin. Vaksin ini dilaksanakan di Kelurahan Jelambar, khususnya di RW sini, di mana di RW 4 ini ada 2 RT yang zona oranye. Kami membuka gerai kesempatan untuk anak-anak. Jadi tadi ada puluhan anak juga yang ikut vaksin. Untuk di sini karena kita tim nakesnya hanya satu tim, jadi untuk targetnya adalah 200 vaksin. Baik, berapa hari ini Bu akan berjalan gerai ini Bu? Ya, setiap minggu kita ada. Berarti seminggu sekali ya Bu ya? Seminggu sekali. Kami mengingatkan untuk seluruh warga untuk tetap mentaati prokes 5M harus ditaati.